ama di hamu dohor dami na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatay. Amin. Shalom mamanginang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang membekali kita menjalani hari kita sepanjang hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 10. Demikian kebenaran firman. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan yang dimurnikan oleh Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa pada saatnya akan datang hari penghakiman dan penghangusan bumi oleh api Tuhan. Dan pernyataan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi Tuhan pada zamannya. Waktu itulah yang disebut hari Tuhan. Sebagaimana tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Di hari itu bumi akan bergoncang sedemikian hebatnya, langit akan gemetar, matahari dan bulan akan menjadi gelap gulita, dan bintang-bintang di langit pun tidak akan bercahaya lagi. Saudara yang kekasih, bila diteliti lebih dalam lagi, kata api banyak ditemukan di dalam Alkitab. Tapi tidak semua kata api di sini memiliki arti harfiah, yaitu api penghakiman yang sesungguhnya, yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup dalam kepasikan. Karena Tuhan sering kali menggunakan api sebagai unsur untuk tujuan penyucian atau pemurnian. Tuhan berkata di dalam Yeremia 23:29, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Setiap orang percaya harus terlebih dahulu masuk ke dapur kesengsaraan, ayat nas kita tadi, supaya sifat-sifat lama kita hilang. Orang yang sudah mengalami pemurnian dari Tuhan ini, hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Dia akan lebih baik, dia akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini karena mereka tidak tahan sakit. Pembentukan karakter melalui api pemurnian dan dapur kesengsaraan ini memerlukan kerendahan hati dan penundukan diri. Dan hampir semua tokoh besar di Alkitab dan juga para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa pasti pernah merasakan dan melewati proses yang menyakitkan ini, yaitu dimurnikan oleh api Roh Kudus, di mana hasilnya menjadi indah di pemandangan Tuhan. Saudara yang kekasih, jika Tuhan pernah menguji bangsa Israel dengan menggunakan berbagai penderitaan seperti tekanan dari bangsa-bangsa kafir, penawanan hingga kemusnahan negaranya atau negerinya, maka Tuhan juga akan menggunakan berbagai macam kesukaran untuk menguji kita agar kita menjadi alat yang berkenan dan dapat dipakai oleh Tuhan. Namun, ujian dari Tuhan masih belum mencapai tahap pengujian semurni perak. Tuhan akan menghentikan pengujian untuk sementara waktu karena kuatir tingkat kepanasan untuk menguji perak itu akan membuat kita meleleh dan hancur terbakar. Jadi segala pengujian yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya dapat kita tahan, tidak melebihi kemampuan kita. Maka waspadalah, jangan sampai kita kehilangan iman dan bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih, yang senantiasa dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita takut kepada ujian, karena Tuhan Bapa kita yang senantiasa menyertai kita. Kesengsaraan juga tidak akan berlangsung lama, asalkan kita bersabar dan menanti, maka pasti akan datang suatu hari yang terang itu. Meskipun terkadang ujian itu terlalu berat, namun semua itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita di saat kita berada dalam proses pengujian. Kita adalah umat yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita sangat berharga, tiada tara. Inilah kemuliaan dan kebahagiaan kita. Saudaraku yang kekasih, dalam Matius 3:12 dikatakan, saat-saat ini alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan jika kita menjalaninya di dalam Tuhan. Yang menakutkan adalah bila kita lupa akan kasih dan kemahakuasaan Tuhan.
Dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan. Yang menakutkan Allah apabila kita meragukan kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi. Dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan. Yang menakutkan Allah bila kita lupa akan kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Dapur kesengsaraan itu tidaklah menakutkan. Yang menakutkan Allah bila kita meragukan kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Melalui proses penampian ini dan pemurnian ini akan dihasilkan orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kualitas hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui proses pemurnian ini akan dihasilkan orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.